Sabrina Khairunnisa liburan ke Thailand, malah dibilang mirip Ladyboy. Harus senang atau sedih? Sabrina Khairunnisa diketahui tengah berlibur ke Thailand bersama Deddy Corbuzier, Aska Corbuzier, dan Nada Tarina Putri. Dalam momen liburan tersebut, Sabrina rupanya juga berkunjung ke Tiffany Show Teater Pattaya. Sabrina Khairunnisa lantas membagikan potretnya bareng Miss Tiffany 2022, Kuang Arisara Kangkla. Di sebelah Miss Tiffany 2022, Sabrina yang tinggi badannya 173 cm terlihat mungil. "Saya terlihat gede ya bun di sebelah mbaknya, she's so pretty toh," tulis Sabrina Khairunnisa dalam caption unggahannya pada Kamis 27 April 2023. Sebagai informasi, Miss Tiffany adalah kontes kecantikan untuk wanita transgender Thailand di Pattaya. Menanggapi postingan Sabrina Khairunnisa, wajah istri Deddy Corbuzier tersebut dibilang mirip dengan Kuang Arisara Kangkla. "Mirip kak mukanya," komentar akun @nor_aini. Menanggapi wajahnya dibilang mirip transgender di sebelahnya, Sabrina Khairunnisa mengaku bingung tetapi akhirnya berterima kasih. Sebab menurut Sabrina, Kuang Arisara Kangkla amat cantik. @nor_aini, "Huahaha, harus seneng atau sedih ini ya, tapi dia cantik sih, ya udah gak apa-apa," balas Sabrina Khairunnisa pada hari yang sama. Rupanya banyak warganet yang tidak mengetahui apabila peserta Miss Tiffany adalah transgender. Hanya Pattaya yang membuat warganet bisa menebak apabila wanita di sebelah Sabrina Khairunnisa adalah Ladyboy. "Ladyboy bukan sih? Maaf, soalnya Ladyboy yang di kabaret Pattaya itu cantik-cantik banget. Bajunya bagus-bagus, kalau mau foto bayar berapa gitu lupa," tanya akun @yuliaawe. @yuliaawe, "Itu loh selempangnya Miss Tiffany," jelas Sabrina Khairunnisa. Sementara Sabrina Khairunnisa juga pernah mengikuti kontes kecantikan. Pada 2011, Sabrina berhasil meraih gelar runner-up 3 Putri Indonesia loh.